Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia, alhamdulillah hari ini Kamis 17 Oktober 2019. Kami Al-Multazam Peduli dan pengurus organisasi Santri Ma'had Al-Multazam, OSMA, bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Kuningan, sedang menyalurkan donasi air bersih tahap 1 sebanyak 25 ribu liter air bersih untuk salah satu daerah terdampak kekeringan, yaitu Dusun Calincing, Desa Cireya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat bahagia, Bapak Ibu donatur semua yang telah menyalurkan zakat infak sedekahnya di Al-Multazam Peduli. Apa yang Bapak Ibu titipkan kepada kami sangat bermanfaat bagi mereka. Dan perlu kami sampaikan, terdapat 11 titik daerah terdampak kekeringan di Kabupaten Kuningan yang sangat membutuhkan air bersih. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam program donasi air bersih paket 5.600 untuk 100 liter. Murah sekali namun sangat bermanfaat bagi mereka. Bahagia dengan memberi kebahagiaan bersama Al-Multazam Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari keluarga Al-Multazam untuk bantuan kekeringan distribusi air bersih di kecamatan yang terdampak di Calincing, Desa Calincing, Kecamatan Cimahi. Terima kasih untuk bantuannya sekali lagi kepada Al-Multazam.